Halo teman-teman, bertemu lagi sama saya Arsal Fadil dari Programming Nusantara. Dan di video kali ini kita akan melanjutkan lagi small project atau beginner project Python-nya, yaitu setelah 4 project yang kita tuntaskan, ini adalah kelima small project akan dibuat dengan judul Hangman. Hangman itu kayak game tebak kata ya. Jadi setelah kita menebak semua kata akan muncul seperti orang gitu kan, orang atau manusia lah ya. Nah kayak gitu. Seperti apa dan bagaimana codingannya? Let's check it out and enjoy watching. Thank you.
Oke, teman-teman, program hangman-nya udah 90% jadi ya. Jadi dasar logiknya sih udah benar. Ya, kita udah mendapatkan apa yang kita inginkan. Cuman untuk user interface-nya ini masih belum terimplementasikan ya. Karena waktu juga nggak memungkinkan. Dan ya itu menjadi tugas untuk kalian ya untuk mengerjakan selebihnya. Jadi yang harus kalian kerjakan tuh yang pertama UI kayak gini ya. Nah, di sini tuh udah ada headnya, tapi ketika dia bisa kita inputkan M, ini belum ada kepala lah ya. Istilahnya kita harus membagi berapa persennya. Kira-kira yang saya bisa beritahu kepada kalian, ini tuh pasti dibagi 6 ya, 100% dibagi 6. Ya, kira-kira sekitar 15%-an ya, sekitar 15%-an, ya 17,5 lah ya. 17,5%-an baru dimunculkan ya display-nya. Misal udah M dihitung dia 1 2 3 4 5 6 7 dari 7 ntar di 100%-in. Kalau keisi 1 berarti 10 atau ya 15% lah ya mungkin ya. 13% atau ya sekian. Itu belum masuk. Nah, kalau udah lewat dari lebih dari berapa persen? 17,5% itu baru di-upgrade display-nya. Ya, kayak gitulah kira-kira hitung-hitungannya ya. Tapi karena di sini waktunya tidak cukup ya, saya akan buat kalian aja PR. Dan ya, satu lagi PR-nya, kalian coba implementasikan bagian Word-nya ya. Jadi sebenarnya gampang sih. Ya, kalian tinggal dicek langsung kalau word-nya udah pas sama dengan question, ya udah break aja gitu kan while loop ini dan katakan dia menang ya, kayak gitu sih. Kayak gitu mungkin yang bisa saya sampaikan ya untuk bantuan untuk mengerjakan project hangman-nya. Dan jika kalian ada request project Python yang lain, boleh silahkan di kolom komentar ya. Sementara itu saja dari saya Arsal Fadilah pamit undur diri. Terima kasih. Salam programming Nusantara, salam programmer, see you later.